Status siang gendut fam. Oh, enggak dulu. Lagi muter dulu Om ya. Oke. Makasih ya Om. Halo sahabat Panji, selamat datang di Panji Channel Papa Enjiko. Ini sekarang kita lagi berdua sama teman lama nih, Om Paul. Jadi kita tadi habis dari Nix Aquascape ya di PSD ya. Sekarang kita mau ke Pasar Cupang Tangerang, pasar cupang terbesar di Karawaci. Kita akan lihat update harga cupang saat ini ya. Berapa sih harga-harga cupang saat ini itu? Oke, kita ditemenin Om Paul nih. Oke, sampai jumpa di Pasar Cupang Karawaci ya. Setelah kita sampai sana, kita akan update suasananya saat ini seperti apa, sama harga-harganya saat ini seperti apa ya. Semoga bisa memberi wawasan kepada rekan-rekan semua ya. Ciao. Oke, kita sudah hampir deket ini ya. Di sini ini Jalan Raya Palem Semi. Kita putar balik. Kita akan lihat ini sekarang jam 2:30 ya. Gimana sih suasananya di sana 2:30 sore ini, rame apa sepi? Kita nggak tahu nih. Karena kita baru pertama kali ke sini. Itu kan lagi banyak. Oke, nanti ketika kita masuk ya seperti biasa ya, masa pandemi jangan lupa kita prosedur kesehatan selalu kita taatin. Cuci tangan, pakai masker. Oke, karena kita akan berada di pusat keramaian. Masuk sini ya. Langsung pokoknya ada parkiran pertama, langsung masuk aja. Posisinya ini sebenarnya Indomaret ya. Kita akan ke kanan. Ini sepertinya gedungnya ini nih ya, pasar. Ini sepertinya pasar modern deh ya. Iya bro. Iya. Kayaknya sepertinya pasar modern, cuman tulisannya. Iya, ini sebenarnya pasar modern ya. Itu dia. Oke, hari ini kita udah masuk. Oh, ternyata ini pasar modern ya. Nah, sebelah sini ini baru pasar ikan cupang. Posisinya lagi sepi. Iya. Ini yang jenis apa ini? Ini di seller. Oh iya. Tanya YouTube ya. Siap. Ini lapaknya apa ini Om? Bang Betafis. Oh, obat Betafis. Ini sedia apa aja Om? Obat ini Om, koleksinya. Sedia ikan warna sama kebanyakan kita sediakan saja Cooper sih Om. Cooper sama multicolor. Cooper, yellow poi Cooper, yeah. Terus avatar Cooper, terus black poi Cooper. Okay. Oh, harga gimana sekarang Om? Turun atau naik? Harga sebenarnya masih stabil sih. Masih stabil. Ya. Cuman emang peminatnya sekarang udah mulai kurang karena kebanyakan seller sekarang sudah jadi bidat. Oh iya. Cuman iya. Kalau untuk harga masih stabil. Masih stabil harga ya. Oke, ini koleksi dari obat Betafis. Yang cakep yang mana nih Om, koleksinya obot nih? Ini memang Cooper ada 2 ekor.
kita mau keluar. Nemo Cooper, jadi andalannya obat ini Nemo Cooper ya? Nemo Cooper, pokoknya serian Cooper kita punya ada semua. Ini yang Black Oil Cooper. Oh itu Black Oil Cooper. Ini Black Oil Cooper. Nemo ya, finnya kenceng banget tuh. Bukannya juga enak. Formnya oke okay lah ini ya. Kalau Cooper kebanyakan formnya enak-enak sih om. Juga cuman warna ini ya, yang warna ini yang ada sini ya. Sekitar berapa ini om? Itu kena 250.000 om. 250 ya, per ekor ya. Kita juga ada dapat piagam penghargaan. Ada yang 25 jam non-stop dari Betavia. Luar biasa. Rekornya obot ya, obot Betavis. Kalau rekor ikan cupang gimana om, di Facebook apa di Instagram? Instagram. Kita Instagram, ya? Instagram selama 25 jam non-stop. 25 jam non-stop sama Betaliano. IG-nya apa namanya om? IG-nya @obotbetavis. @obotbetavis ya. Silakan om, silakan kita masuk ke sini di Pasar Cupang Tangerang. Selamat menikmati om. BAA Betavis Kendut Farm. Oh ini yang unik ya. Ini ada yang unik nih di sini nih, di lapaknya KBAA Betavis ya, Kendut Farm. Ini nggak ada di atasnya nih, dorsalnya nggak ini. Ini kategori unit. Om, boleh nanya ya? Kalau Gendut Farm ini spesialisnya apa, om? Multicolor apa? Spesialisnya dari Nemo aja. Oh Nemo ya. Ada yang memang pasti yang mumpul sama terasi. Andalannya Gendut Farm ini apa om, ikannya? Kalau andalannya sih kalau multicolor. Multicolor. Iya. Yang lumayan-lumayan lebih dari bawah. Oh, oke. Berarti bisa punya IG-nya. Oh ini ya, KBAA Betavis ya. Iya.
Berarti kalau konsumen nyari apa? Nemo, Nemo sama Multi. Bisa. Bisa sebagai referensi nih ya, enggak ya. Ayo kita silakan kunjungi. Ada, apa Black Series itu kemarin emang kebetulan lagi kosong. Oh, Black Series-nya lagi kosong. Kira-kira lagi breed apa enggak? Lagi enggak dulu. Lagi enggak dulu. Lagi muter dulu Om ya. Iya, oke. Okay. Makasih ya Om. Ya, oke, kita sekarang on the way home, pulang ya. Jadi kalau kita lihat kondisi hari Sabtu tanggal 10 April saat ini ya, jam 3, kondisinya sepi banget. Tadi cuman kita bisa hitung berapa orang, mungkin hanya kita aja berdua kali ya bro ya, yang di sana ya. Jadi ya itulah kondisi pasar Cupang Tangerang ya, yang apanya itu tag-nya itu pasar Cupang terbesar di Tangerang ya. Jadi kita bisa lihat memang tidak seperti sebelumnya. Tadi dari penjelasan obat beta ya, rame. Jadi sekarang udah mulai agak penurunan. Jadi mudah-mudahan kita nanti akan bisa, bagi penghobi Cupang atau peternak, kita akan breed variasi-variasi baru yang akan menimbulkan lagi gairah penghobi Cupang di seluruh Indonesia. Jadi semoga kunjungan kita ke pasar terbesar, pasar Cupang di Tangerang ini, bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan. Tapi jangan pernah menyerah dengan kondisi yang seperti ini ya. Mudah-mudahan lebih bisa kreatif saja. Sebenarnya Panci Channel ingin memberikan gambaran bahwa ya inilah ya, karena saya dulu juga main Cupang di tahun 99 sampai 2004, di mana tahun 2002 itu sudah mulai ada geliat menurun. Tapi ketika ada cupang yang variasi baru, tren-tren baru naik lagi, yang mudah-mudahan trennya akan seperti itu nanti ke depannya. Oke, sampai jumpa di liputan Cupang berikutnya.